Orang yang belajar agama, dia bila balik ke dalam masyarakat, dia perlu menjadi ejen perubah. Dia bukan maintain status quo. Dia kena jadi berubahlah. Sebab masyarakat perlukan ilmu. Masyarakat tak tahu benda ni. Siapa pernah dengar benda ni? Pernah dengar tak benda ni? Tak pernah dengar, ni first time dengar kan? Cuba kalau ustaz datang, tak payah sebutlah, takut nanti orang pula aku pula. Dia orang kata aku sesat. Sampai bila masyarakat tak tahu? So kita yang belajar agama ni, paling tidak kita kena jadi ejen perubah. Ubah sikit-sikit. Tahun ni ubah sikit. Pastikan setiap tahun ada yang benda, ada benda yang kita ubah dalam masyarakat, supaya masyarakat makin tahun makin selangkah dekat dengan sunnah. Ada orang kadang-kadang dia tak suka kita buat perubahan. 30 tahun dia mengajar dekat masjid tu, 30 tahun tak ada perubahan apa. Dia maintain dia. Sebab dia kata nanti aku cakap benda yang dia orang terasa sikit, nanti dia orang tak panggil aku kuliah dah. Maka lama-lama pendakwah dia bukan jadi pendakwah. Pendakwah ni cuma isi masa kosong. Dia ikut flow masyarakat. Itu tak betul. Kerana Nabi kalau dia nak ikut flow masyarakat, kalau nak ikut aliran pemikiran masyarakat, Nabi tak ubah hari Nairus dengan Mahrajan tu kepada Aidul Adha dan Aidul Fitri. Nabi tak ubah, Nabi akan ikut. Biarlah nanti kita ubah, benda ni dah lama berakar dalam masyarakat. Tapi Nabi tetap ubah. Nabi nak isyaratkan kita sebagai pendakwah kena memikirkan bagaimana nak menjadikan masyarakat ini makin hari makin selangkah hampir kepada sunnah.